Baik. Selalu kita nampak pada mula bisnes, kita ada partner, kita berkawan, kita mulakan dengan kawan-kawan kita. Tapi apabila sampai fasa teruk dan kena bertahan ini, kita tengok ramai yang bergaduh sebab tak tahan. Ini macam mana kita nak atasi puan masalah bergaduh dengan partner bila nak bertahan semua ni? Jangankan bergaduh dengan partner, dengan isteri suami pun kita bergaduh. Itulah abang, saya dah cakap dulu. Abang tak dengar. Ha kan? Belum lagi ni di rumah, di pejabat lagi. Tekanan kepada orang bisnes ini memang dahsyat. Memang dahsyat. Apabila bisnes jatuh, kita belum tentu tahu pasangan kita tu ada DNA bisnes, tuan. Dia belum tentu. Dia tak ada mindset orang bisnes. Dia mindset orang makan gaji sebagai contoh. Jadi bila bisnes naik dia happy. Tapi dia tu tidak ada DNA untuk mengalami bisnes jatuh. Senang cakap kita tak sekufu sebenarnya. Kahwin sebelum bisnes kan? Jadi kita tak tahu. Kalau kita dah bisnes dulu baru kahwin, kita boleh pilih. Yeah. Macam saya selalu cakap lah, kahwinlah dengan anak dara yang dah ada bisnes sendiri. Dia tu ada mindset bisnes. Baru sekufu. Isu rugi ni semua dia tahu. Dia pun pernah rugi. Dia pun pernah down. Dia memang ada mindset itu. Tapi kalau kita terkahwin. Apa nak buat eh? Apa nak buat kan? Carry on je lah. Apabila? Jangan heran. Ya, kawan-kawan saya yang mengalami yang tak survive masa bertahan, ya, kawan-kawan saya banyak yang bercerai-berai. Ya. Isteri bawa lari anak balik kampung, balik Singapura, balik Pulau Pinang. Tak tahan. Tak tahan. Sebab sebelum tu dah mewah. Dia buka bisnes zaman ekonomi naik. Dia buka bila zaman ekonomi naik. Sate rusa pun waktu tu boleh laku. Ya. Orang ada duit untuk berbelanja. Sate rusa. Masuk zaman tak ada. Bila ekonomi jatuh, nak jual sate ayam pun Berpeluh-peluh.